Sudah dapat komputer semua? Sudah. Oke, selamat pagi kelas TKA. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar komputer lagi ya. Ya, masih akan mewarnai menggunakan aplikasi Paint. Nama programnya apa? Paint. Nah, ya. Nah, di komputer kalian sudah disiapkan gambar yang akan diberi warna. Nah, ada yang tahu kira-kira gambar apa? Gambar apa? Pantai. Iya, kita akan mewarnai lautan. Ya. Nah, coba sekarang. Ini kan gambarnya besar. Iya. Kalau minggu lalu, ketika gambarnya besar, kita kecilin kan? Iya. Nah, sekarang gambarnya tidak usah dikecilin. Jadi kita akan mewarnai dulu yang kelihatan dulu, bagian atas. Nanti, kalau mau yang atas sudah selesai, mau kita warnain yang bagian bawah. Caranya mouse simpan di gambar. Nah, nanti sampai keluar di sini ya. Nah, ini kan mouse ya. Nah, kalau sudah di sini, mouse itu kan ada rodanya tengahnya ya. Nah, ini bisa digulung, diputar ke bawah. Tuh, bisa naik ke atas, bisa ke bawah. Ah, ternyata di bawah ada perahu. Bisa coba diputar? Digulung. Ininya apa? Bolanya ini digulung, lihat panggung. Ininya bisa diputar ke atas ke bawah. Tapi mouse-nya harus ada di gambar, di kertas. Kan kata Pak Agung tadi muternya di gambar. Ya. Kalau muternya enggak di gambar, muternya di atas, nanti yang atas yang berubah. Lihat tuh, kalau mouse di atas diputar tuh, jadi enggak ada untuk mewarnainya. Ya. Jadi muternya simpan mouse-nya di gambar dulu, baru diputar. Ya. Di rodanya diputar ke atas dan ke bawah. Kalau misalnya Bagung, saya kotak warnanya enggak ada. Ya. Kotak warna itu adanya di sini nih, di home. Home. Yang depannya huruf H. Nah, ini dipencet. Nah, nanti ada. Jadi kalau kotak warnanya hilang, kamu pencet aja ini, home. Ya. Silakan yang kotak warnanya hilang, kamu pencet home-nya. Sudah ada semua belum? Sudah. Kotak warnanya sudah muncul? Sudah. Kita mau mewarnai. Gambarnya bagian langitnya dulu yang kelihatan. Semuanya bagian atasnya yang kelihatan. Ya. Nanti bagian bawahnya nanti. Kalau sudah selesai. Kita akan warnai dulu pohon kelapanya. Ya. Mewarnai pakai apa? Mewarnai pakai apa alatnya? Cat, pil, rubber. Ayo, semuanya pencet dulu cat tumpahnya nih, Pak. Sudah. Dulu apanya yang hilang? Loh, kok bisa hilang? Gambar apa yang hilang? Nah, jangan dihapus. Kalau dihapus hilang, kalau salah tinggal pencet ini. Tadi pencet apa kok bisa hilang? Yo. Dah.
salah, berhenti. Jangan diteruskan kerjanya. Berhenti dulu, kita pencet tombol panah biru di atas, namanya unduk, anduk, ya. Oke, sekarang kita mau mewarnai buah kelapanya dulu nih. Buah kelapanya di sini ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Ya, buah kelapanya mau kita kasih warna orange. Nah, orange-nya dipencet dulu. Orange-nya dipencet dulu. Nanti angka satunya jadi orange. Gak bisanya apa-apa dulu. Angka satunya harus jadi orange dulu ya. Nah, itu pencet ini cakupannya. Oh, pencet. Udah, terus pilih warna orange-nya. Ayo, orange-nya mana? Tunggu dulu, berhenti dulu. Ya, lihat Pak Agung. Kalau Pak Agung nunjuk ke layar, lihat kotaknya ada yang ada di atas atau di bawah punya Pak Agung? Di atas sama di bawah? Di atas, berarti orange-nya itu yang di atas kotak warnanya, bukan yang di bawah. Ayo, ini apa lagi biru? Ini kenapa biru? Kan Pak Agung mintanya orange, ini kenapa biru? Warnanya orange, kamu biru. Lihat, tinggal komputer. Warnanya sekarang biru. Pak Agung minta yang dipilih warnanya orange. Di atas, kotaknya atas. Nah, ayo perhatikan. Pak Agung belum suruh warnain, tunggu dulu. Suruh cuma orange dulu. Ayo, salah, kembalikan gimana kalau salah? Warnanya orange. Itu biru. Orange yang atas. Kalau salah bagaimana? Kalau salah bagaimana? Ayo. Apa yang harus saya lakukan kalau salah? Ini Pak Agung belum warnain. Kalau salah bagaimana? Kalau salah bagaimana? Yang mau diwarnain orange bukan lagi. Kalau salah bagaimana? Nah, kalau salah pencet warna biru ini. Yo, kamu lihatnya Pak Agung tadi karena lihat sebelahnya. Nanti sebelahnya salah, kamu itu salah. Kamu itu salah. Itu Pak Agung tunjuk orange tuh. Kita pencet warna orange-nya, pencet, klik, pencet. Ya itu dipencet. Pencet. Nah, ininya kalau ikut jadi orange berarti sudah dipencet. Tadi kan masih biru. Ya. Oke. Nah, kalau sudah. Kalau kita pilih warna biru, ini juga harus jadi biru, ya. Kalau belum ininya biru, berarti belum terpencet. Sekarang masih orange. Lihat sini, perhatikan. Nah, cakupannya yang hitamnya itu kita simpan di buah kelapanya. Ada 3 setiap pohon. Kita pencet, hati-hati. Kalau salah, pencet tombol panah yang warnanya biru. Ayo, yang bagian ini yang diwarnain orange. Lanjut. Sekarang kita mau warnain ini nih. Yang ini dulu nih. Ini nih. Ini itu apa ya? Daun. Sepertinya ini awan. Awan yang jauh. Ini kan laut. Masa di tengah laut ada daun? Ya kan? Ini sepertinya gambar awannya mau kita kasih warna abu-abu tua. Abu-abu tua dekat sebelahnya hitam.
Abu tua itu sebelahnya warna hitam. Kalau sudah kita pencet di sini. Nah, setelah gambar awannya kita mau mewarnai daunnya. Ya. Nah, ini kan pohonnya ada dua. Jadi daunnya mau kita bedakan warnanya. Ada yang hijau tua nanti, ada yang hijau muda. Sekarang kita pilih dulu hijau tuanya. Iya. Pilih dulu yang warna hijau tua. Nih, Pak Agung kasih tahu ya yang warnanya hijau tua ya. Nih. Lihat dulu. Nah, tuh. Tuh yang warnanya hijau tua. Yang atas atau bawah? Yang atas kalau hijau tua. Hijaunya yang atas. Oke, sudah. Tuh, pohon yang sebelah kiri yang diwarnai. Daunnya yang sebelah kanan nanti dulu. Ya. Mouse-nya dikeluarin dia, gampang ya. Kamu dulu, terusin lagi. Terlihat depan, sama lagi yang diwarnai. Berhenti, kalau salah berhenti dulu. Ya. Oh, Pak Agung warnainya pokoknya yang sebelah kiri, kamu yang kanan. Satu pohon dulu, ayo. Yang diwarnain cuma satu pohon dulu, lihat ke depan. Nanti pohon yang satu lagi beda warnanya. Kita bedain. Beda. Jangan sama. Daun yang satunya lagi kita pakai yang warnanya hijau yang di bawahnya, hijaunya lebih muda. Ya, hijaunya lebih muda. Ya, yang bawahnya ini kita warnain daun yang satunya lagi. Nanti kalau sudah, langitnya kasih warna kuning ya, yellow, bawahnya orange. Nah, langitnya warna kuning, bawahnya orange. Hah? Iya, siang-siang. Kan biar kelihatan apa? Sama lautnya, nanti lautnya biru, air biru, biar beda. Sekarang kita mau mewarnai batang pohon kelapa. Kita pilih warnanya
coklat yang bawah tuh, dekat abu-abu. Nah, semuanya kita kasih warna. Dua buah batang pohonnya kita kasih warna coklat. Boleh diputar ke bawah biar kelihatan gambarnya. Silakan. Sekarang kita warnain lautnya bebas, warnanya biru tapi ya, birunya bebas. Nah, kita akan warnain. Lihat Pak Agung nih, di sela-sela perahunya juga ada yang warnanya harus dibiruin, diwarnain laut. Iya. Karena itu bolong itu. Nah, ininya doang nih. Nanti yang ininya kita warnain. Lautnya biru, terus pantainya kita kasih warna pink ya. Nah, ini pasirnya kita kasih warna pink. Nih. Nanti kapalnya boleh bebas. Kapalnya boleh diwarnainnya bebas. Kapalnya boleh diberi warna bebas. Misalnya Pak Agung mau. Nah. Oke, kelas A1 mewarnai hari ini temanya tentang pemandangan laut sudah selesai diberi warna. Nah, sampai jumpa minggu depan. Kursinya didorong pelan-pelan, jangan lari-lari. Halo, selamat pagi. Ini kelas TKA berapa ini? TKA 2. Oke, kita ada di lab komputer, kita mau belajar komputer. Hari ini kita akan mewarnai menggunakan programnya namanya Paint. Wah, kamu masih putih ya? Punya kamu udah ada gambarnya belum? Kira-kira gambar apa? Pantai. Ada yang suka ke pantai kak? Suka. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ya. Nih, lihat dulu Pak Agung. Pak Agung mau kasih tahu dulu fungsi roda di MOS yang di sini. Kan di tengahnya ada roda yang bisa diputar-putar ya. Ini bisa untuk menggeser layarnya ke atas dan ke bawah. Tapi syaratnya, tapi MOS-nya harus ada di gambar dulu. Tahu MOS nggak? Ya, ini nih yang bergerak-gerak, pointer MOS. Ada yang bergerak-gerak kalau mouse-nya kita gerakin. Nah, itu namanya pointer. Nah, pointer mouse-nya ini disimpan di gambar, ini bisa tuh, bisa naik, bisa turun. Ya enggak? Ya. Bisa naik, bisa turun. Betul tidak? Betul. Oke, sekarang kita akan mewarnai bagian atasnya. Jadi, semua gambar bagian atas harus kelihatan. Garis yang di atas harus kelihatan. Diputar ke atas. Oke, sekarang kita lanjut nih. Di pantai ada gambar apa ini? Pohon apa, tahu nggak? Pohon. Ada berapa pohon kelapanya? Dua. Ada dua. Nah, sekarang kamu? Ya, betul. Kelapanya ada enam. Aku mau tanya nih, kalau yang ini gambar apa ya? Daun. Gambar apa coba? Daun. Rumput. Coba nih. Ini kan laut. Ini kan laut. Ini kan langit. Masa ada rumput di atas laut? Apa coba? Ombak. Ombak? Masa? Laut. Kan. Ini gambar awan. Awan. Iya. Iya. Ini itu gambar awan ini yang di pinggir ini. Ya, tapi kita nanti gak warnanya putih, abu-abu aja ya. Biar ada warnanya. Sekarang kalau mau mewarnai kita pencet apa? Tapi warnanya boleh gak bebas? Enggak, nanti bareng-bareng sama Pak Agung dulu.
Nanti kalau bebas semuanya kuning warnanya. Ayo, kalau mau mewarnai kita pencet apa dulu? Cat tumpah. Cat tumpah, pintar. Ayo semuanya pencet cat tumpahnya. Cat tumpahnya dipencet dulu. Jarel, cari gambar ini dipencet. Ayo. Yang lainnya juga sama. Cat tumpahnya dipencet dulu ya. Sekarang kita pilih warnanya abu-abu tua yang hitam ini. Sebelahnya hitam. Iya, sebelahnya hitam. Dipencet dulu. Nanti yang warna angka satunya ini, yang ada angka satunya. Ada. Sebelahnya hitam ini abu-abu. Sebelah kanannya hitam ini abu-abu. Ya. Kalau sudah kita pencet di sini awannya. Ayo, silakan. Langsung diwarnain awannya ya. Pohon kelapanya ada dua, Pak Agung. Oke. Pohon kelapanya ada dua, berarti daunnya juga ada dua, kan? Ada dua itu maksudnya dua dari pohon, dua pohon. Nanti warnanya mau kita bedain, ya. Warnanya mau kita bedakan. Sekarang semuanya coba pilih warnanya hijau tua. Nih yang paling tunjuk. Hijaunya ada di atas, sebelahnya kuning. Kotaknya ada di atas, warnanya hijau tua. Ya nanti hijau tua dulu. Lihat Pak Agung ya, gambar yang dikasih warna hijau tua, lihat. Ini ikutin Pak Agung, daunnya warnanya hijau tua. Tidak semua daunnya hijau tua. Lihat ke Pak Agung, mana yang warnanya hijau tua. Dah, hanya ini saja. Nah, kita akan mewarnai daun sebelahnya. Pilih dulu hijau muda, hijau yang di bawahnya ya. Lalu sisa daunnya diberi warna hijau muda. Oke, seperti ini ya hijau. Jadi daunnya berbeda yang satu dengan yang satunya. Sekarang kita mau warnai langitnya. Warnanya biru muda. Biru mudanya yang di bawah, dekat hijau muda. Ada nggak? Nah, kita warnai langitnya ya. Nah, tiga. Awas, di sela-sela daun ada yang putih diwarnain juga biru. Ini biru. Di sela-sela daun kamu warnain juga biru muda ya. Minum buah kelapa. Aku. Ah.
Buah kelapanya kita kasih warna orange. Orange yang sebelah merah di atas. Kotaknya di atas sebelah warna merah. Orange. Buah kelapanya ada berapa? Ada yang bisa hitung enggak? Buah kelapanya ada berapa ya? Iya, kan ada yang warna oranye. Ini bukan kelapa hijau. Biar gak ketuker sama sebelahnya merah, oranye. Sekarang kita batang pohon kelapanya ya. Ya, batang pohon kelapanya kita kasih warna coklat yang bawah nih, coklat tua. Iya, yang di bawah ya. Coklat tua. Nah, kita warnain batangnya. Nanti diputar ke bawah ya, biar batang bagian bawahnya kelihatan. Nah. Batangnya diberi warna ya. Sekarang kita pilih warnanya pink. Warna merah, di bawah warna merah ada warna pink atau rose. Kita warnain pantainya ini. Nah, pantainya warnanya pink nih. Terus lautnya kita kasih warna biru tua. Nah. Ayo Jerem, mana warnanya Jerem? Kan tinggal apalnya tadi kata Pak Agung kan warnanya bebas. Ini kan warnanya banyak yang belum dipakai. Kita beri warna dengan warna yang warna-warni kapalnya yang belum dipakai. Nah, misalnya ini ya merah. Iya, nanti nggak kelihatan. Biar kelihatan kita kasih warnanya pink. Hijau tuh, biru, iya biar bagus warnanya warna-warni. Nah, oke. Kan tadi sudah pantainya biru. Jadi warnanya semua belum? Oke, kalau sudah. Maka hari ini mewarnai pantainya sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Turun dari kursinya pelan-pelan. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kelas berapa ini? TKA 3. Oke. Selamat datang di lab komputer. Hari ini kita mau belajar komputer. Mau belajar apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mewarnai. Iya betul. Hari ini kita mau mewarnai pantai. Ih, sudah siap di komputer kamu gambar pantainya ya? Siap. Nah, apa? Aku aja suka main di pantai. Iya. Main di pantai. Oke. Nah lihat sini. Sekarang ada yang gambarnya Pak Agung. Saya nggak gimana mau warnain gambar daunnya kepotong. Nah, Pak Agung mau jelasin fungsi dari kegunaan dari roda yang ada di tengah mouse ini. Salah satunya untuk menggeser layar ke atas atau ke bawah. Tapi syaratnya
Nah, kalau mouse-nya kita gerakin, ada gambar yang ikut bergerak nggak? Nggak. Ada dong. Nih. Ini kan ikut bergeser kan? Nah, ini namanya pointer mouse. Kalau mouse-nya kita gerakin, dia pasti ikut bergerak. Nah, kalau mau menggulung layarnya, pointer mouse-nya harus digambar. Kalau mouse-nya sudah digambar, kita putar rodanya, nanti gambarnya berputar atas bawah. Ya enggak? Ya. Nah, coba yang pohon daunnya kepotong. Tahu aku sudah. Yang daunnya kepotong diatur supaya gambar atasnya kelihatan, garis yang atasnya kelihatan. Coba. Sekarang kalau kita mau mewarnai, kita pilihnya apa? Alatnya? Cat, tupa. Ayo. Perhatikan ke depan. Pencet semuanya, pencet dulu gambar cat kumpahnya. Ya, nih. Gambar cat kumpahnya dipencet dulu semuanya ya. Yang warnanya biru itu langit. Tapi kalau kita warna putih, ya udah Pak Agung nggak usah diwarnain aja, kan sudah putih ya. Sekarang awannya mau kita kasih warna abu-abu tua. Kotaknya ada di barisan atas, di sebelah warna hitam. Pilih dulu warnanya abu-abu tua. Nah, nanti sampai color yang angka satunya juga harus warna abu-abu tua. Kalau yang angka satunya belum berubah jadi abu-abu tua, berarti belum terpencet abu-abu tua. Lalu kamu warnai awannya 1, 2. Nah, ada 2 ya. Awannya ada 2 kepotong pohon. 1, 2. Selanjutnya kita akan mewarnai daunnya. Ayo, 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 fokus lihat ke depan, duduk. Sekarang semuanya pilih warnanya hijau tua. Hijau tuanya diklik dulu. Udah? Udah. Lihat daun yang Pak Agung warnai. Tidak semua daunnya warna hijau tua. Lihat ya. Nah, ini dia yang akan kita beri warna hijau tua. Nah, ini dia. Silakan kamu warnain dulu. Kita lanjut warnanya hijau muda. Di bawahnya hijau tua. Di bawahnya hijau tua ada hijau muda ya. Iya. Kita warnain ini. Nah. Nah, itu hijau muda. Oke. Ini buah kelapanya warnanya orange. Orange itu masih di atas, sebelahnya kuning. Sebelahnya merah dan sebelahnya kuning. Orange. Buah kelapanya orange. Ini loh sebelahnya merah. Lihat di sini. Ini warna merah, tahu enggak? Di sebelahnya warna merah, ini ada warna orange. Tuh, lihat tuh Pak Agung mouse-nya di situ orange. Kalau sudah langitnya biru muda, batangnya pilih warna coklat. Nah. Iya betul. Coklatnya yang dekat warna pink. Ayo, batangnya kita kasih warna coklat, langitnya biru muda. Lanjut. Lautnya warna biru tua. Iya, Pak. Yang dekat hijau tua. Yang ini tadi saya jauh. Sudah bagus.
Pasirnya warna pink. Diputer ininya kayak tadi. Disimpan dulu di gambar, maksudnya disimpan di gambar, diputar. Perahunya boleh bebas. Di gambar di pohon aja, di pohon terus diputer mouse-nya. Digulung. Perahunya boleh. Ya, perahunya boleh warna-warni, boleh bebas. Warna coklat. Aku perlu ke pantai, teman. Aku kasih warna tadi dan kamu harus lewatin tol. Harus terbang. Oke, siapa yang sudah? Aku. Kalau ada yang belum, tidak apa-apa ya. Tolong yang belum selesai masih kesulitan membedakan warna, berarti nanti belajar lagi tentang warna. Hari ini kita sudah selesai. Mau gantian sama TKB. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Turun dari kursinya pelan-pelan, didorong dulu kursinya.